lunas. Iya benar. Kerjanya rajin. Rajin. Tapi sekarang boyoknya udah enggak sakit ya? Udah enggak aman. Satu minggu kemarin guys, boyoknya iya, sakit banget. Bener. Ya. Sama dengan saya guys. Ya. Nah, ya itu pokoknya yang kemarin komen, ya itu ntar ya videonya ini guys udah aku bahas. Ya rumahnya ya tadi udah di. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Suro Channel yang pastinya masih seputar TKI Taiwan. Dan ini kemarin ada pembahasan, ada yang komen guys, masalah ini masnya yang baru datang yang dari Indramayu, katanya tanya-tanya di rumahnya di mana, terus PT-nya di mana, mungkin temennya itu mungkin mau apa ya, mungkin mau ke PT, mungkin mau cari ada lowongan atau enggaknya gitu. Nah, terus dibilangnya katanya murah, terus kok segitu ya, anu kok hanya 51 juta aja. Ini saya mau tanya lagi guys, gimana apa kelanjutannya. Oke mas. Oh iya. Ini mas, ya kemarin ada yang nanya, terus rumahnya itu di mana ya? Di Indramayu. Indramayu, Indramayunya mana? Di Kertas Maya. Nah, di Kertas Maya, mas. Nah, kemarin ada yang nanya, saya juga Indramayu mas, tanyain temennya. Ya ini saya udah nanya sama temennya, Kertas Maya ya. Indramayu, Kertas Maya, Kertas Maya. Nah, kalau masalah RT-nya ya pokoknya Kertas Maya. Komen aja, guys. Terus itu PT-nya di Jakarta mana, mas? Jakarta di Kapuk. Jakarta Kapuk. Kapuk Kamal. Nah, Kamal. Nah, alamatnya pas Kapuk. Jalan apa? Jalan Kapuk Kamal. Jalan Kapuk Kamal ya. Yeah. Nah, Jalan Kapuk Kamal, guys. Nah, kalau mau cari-cari PT-nya, yaitu di Jakarta, PT Kapuk Kamal, Jakarta Barat pastinya, guys. Yeah. Nah, itu ya. Terus tanya-tanya sana ya kemarin ada nanya-nanya ya, ini udah aku kasih video guys, ntar dilihat aja videonya ya. Ini mungkin tetangga kamu atau mungkin nggak tahu, kemarin tuh ini calling bisa guys. Nah, masalahnya kakaknya di sini, kakaknya dia di sini, dia yang nyariin kerjaan itu ngomong sama bosnya itu kakaknya, jadinya dimasukin. Mungkin kalau orang lain mungkin tidak bisa, masalahnya ini kakaknya udah di sini udah lama, jadinya ya nego-nego sama bosnya. Terus itu cash money guys, 51 juta. Nah, itu kalau bisa di sini udah ada potongan, tapi ada juga yang potongan guys. Nah, tadi juga ada yang komen, mas itu saya udah 2 minggu di sini loh, itu bayarnya sekitar berapa ya, 45 juta. Oke, terus itu masih di sini Cina atas 8.000 kali 9 bulan. Itu berapa itu, guys? Kan mahal juga ya. Nah, ini masnya masih beruntung ini. 51 juta dan enggak potongan masih. Iya. Oke, yang penting cepat lunas. Iya, benar. Kerjanya rajin. Rajin. Tapi sekarang boyoknya udah enggak sakit ya? Udah enggak aman. Satu minggu kemarin guys, boyoknya iya, sakit banget. Bener. Ya. Sama dengan saya guys. Nah, ya itu pokoknya yang kemarin komen, ya itu ntar ya videonya ini guys udah aku bahas. Ya rumahnya ya tadi udah dijawab, PT-nya udah dijawab juga. Pokoknya buat masnya ya cari alamatnya itu mas ya, yang di Indonesia. Nah, emang beda-beda mas sekarang itu, apa itu tergantung pabriknya, tapi sekarang ini di Taiwan tidak baik-baik aja mas. Biasanya banyak pabrik itu ada lembur, lemburnya banyak Sabtu biasanya kerja, tapi sekarang ini banyak yang tidak kerja mas. Iya, di sini itu masih beruntung loh, masih kerja. Yang lain tuh ada teman saya itu juga enggak kerja.
Benar. Biasanya kerja, sekarang libur, jadi masih beruntung. Pokoknya ya wis cari cuan pokoknya. Iya. Cari cuan mas pokoknya. Ngapain lagi kalau nggak cuan di sini? Ya iya, makanya itu cari cuan biar ntar buat modal nikah. Iya ya. Nikah dulu atau bikin usaha dulu? Lihat aja nanti. Nikah lah kayaknya. Nikah. Iya. Nggak usaha dulu. Ya gampang dibarengin. Nah, dibarengin ya. Iya. Nah, tapi ongkosnya nikah banyak loh. Iya bener. Aduh. Ongkosnya nikah banyak, tenang aja. Masnya ada di sini. Selagi masih ada di sini tenang. Iya, tenang aja. Ya tahu udah cukup ada. Terus masalah ini guys, sebenarnya pabrik saya itu sebelum saya pindah ke sini itu saya juga mengalami drop juga guys. Terusnya gimana? Pabrik saya ya pokoknya kolab bangkrut, tapi saya belum cerita sama teman-teman semuanya. Mungkin lepas ini saya ntar mau ceritain kisahnya gimana di pabrik apa. Dulunya sebelum saya ke sini pabrik ini. Tapi itu yang jelas, sebelum nonton videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys, biar semangat bikin video-video tentang TKI Taiwan Mas. Iya betul. Oke, ntar apa aja vlog-vlog saya seputar TKI Taiwan ya, pokoknya ikutin terus guys. Oke, okay. Dan selanjutnya karena masalah apa ya pabrik saya yang dulu, ntar saya bikin video yang selanjutnya guys. Terus ya masalah ntar gajiannya masnya ini kan tanggal berapa kemarin? Tanggal belum lah. Iya tanggal berapa? Masuknya sini tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal 26. Ya. Tanggal 26 guys. Berarti 26, berarti mungkin gajian 26, 27, 8, ya. Mungkin ya 4. Gajian 4 hari. Katanya bulan lagi. Oh, itu digabungin? Iya kayaknya. Oh, digabungin guys. Nah, gak apa-apa, yang penting banyak ntar ya. Berapa gajinya saya review lagi guys. Nah, masalahnya saya juga di sini belum ada 1 bulan guys. Oke. Okay. Ya pokoknya semangat mas ya kerjanya. Iya. Oke, okay. Semangat pokoknya. Salam-salam mas buat itu orang Indramayu atau mungkin orang tuanya. Karena udah nggak ada semua. Udah ada semua. Udah nggak ada semua. Oh. Jadi sekarang ikut kakak. Kakak di rumah juga masih ada. Ada. Berapa saudara? Berarti 4. 4 saudara. Iya. Berarti masih ada 2 ya? Yang 4 lah saya kelima. Oh kelima ya? Iya. Oh berarti 5 bersaudara guys. Hmm. Perempuannya ada? Ada. Ada. Ada di rumah. Oh. Berarti terakhir ya? Iya. Pokoknya salam-salam mas buat itu kakaknya sama mbaknya di rumah. Oke, saya udah di sini, alhamdulillah. Nah, salam dulu mas. Iya, saya udah di sini, alhamdulillah. Semoga di rumah sehat semua. Iya. Saya juga di sini sehat. Iya, nah, salam buat kakak siapa aja yang di rumah ya. Kakak Albia. Albia. Iya. Kakak siapa aja ya? Hah? Kakak siapa aja? Kakak Albia, Pak Yudin. Yudin. Iya. Pokoknya mas, ini di sini alhamdulillah adiknya udah selamat, udah sampai sini. Mungkin udah ngasih kabar ya. Terus ini saya bikin video sama masnya. Nah ini terus kemarin ada nanyanya, mungkin temannya juga atau mungkin ya anu. Tanya-tanya mas PT-nya apa, ini saya bikin video mas. Oke mas. Oke. Makasih buat masnya, Mas Edi, dan mudah-mudahan yang nonton kakaknya juga mendoakan adiknya di sini sehat selalu dan bekerja keras. Pokoknya buat masa depan. Oke guys. Oke, makasih mas ya. Oke. Oh, oke, makasih ya. Oke. Ya udah, itu aja dulu guys. Ini vlog dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, okay, lanjut.